Orang tua perlu memberikan informasi kepada anak tentang virus corona menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jika orang tua menerangkannya kurang tepat, maka bisa membuat anak tidak memahami bahaya virus corona. Bahkan mereka bisa merasa takut. Berikut ini adalah beberapa panduan bagi orang tua dalam memberikan informasi kepada anak mengenai virus corona. Bekali diri dengan informasi yang akurat. Sebelum menjelaskan virus corona kepada si kecil, bunda dan ayah harus paham dulu tentang apa itu virus corona. Apa saja gejalanya, bagaimana cara penularannya, serta apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Cari tahu apa yang sudah diketahui oleh anak tentang virus corona. Mulailah pembicaraan mengenai virus corona dengan menanyakan kepada si kecil apa saja yang sudah ia ketahui tentang virus ini. Jelaskan fakta dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Agar anak mendapatkan informasi yang tepat tentang virus corona, orang tua perlu menjelaskannya dengan kalimat yang sederhana. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak sesuai usianya. Usahakan agar anak merasa tenang dan aman. Supaya anak bisa merasa tenang, orang tua juga perlu tetap tenang saat memberikan penjelasan mengenai virus corona maupun selama menghadapi pandemi virus corona ini. Ajarkan anak cara yang efektif untuk mencegah virus corona. Mencuci tangan dengan benar. Wajib menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk maupun bersin. Menerapkan pola hidup sehat. Ingatkan anak untuk tetap berada di rumah dan tidak bermain di luar rumah selama pandemi virus corona. Ingatkan anak untuk mengenakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter.